Halo para seto. Kemarin hari Senin, citra satelit menunjukkan konflik mengerikan pasukan utama Rusia sepanjang 64 km yang akan menuju ibu kota Ukraina, yakni Kiev. Harusnya konflik pasukan ini sudah sampai dan sudah menyerang ibu kota Ukraina. Namun, serangan besar-besaran Rusia ini sampai sekarang belum terjadi. Apakah konflik pasukan utama Rusia ini terhambat karena jalannya memang lambat, ataukah karena ada masalah logistik, admin masih belum tahu. Atau ini adalah strategi Presiden Vladimir Putin? Gertakan besar Rusia untuk membuat Ukraina menyetujui syarat-syarat Rusia lewat perundingan yang bisa mengakhiri perang ini? Konflik besar-besaran Rusia ini dikawal oleh helikopter tempur Rusia. Bahkan mungkin dikawal anti pertahanan udara agar tidak jadi sasaran empuk drone Bayraktar TB2 Ukraina. Bagaimana menurut para seto tentang konflik besar-besaran Rusia ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.